Assalamualaikum bosku. Bertemu lagi kita di channel Pusaka Antik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dan mengulas tentang beberapa tuah atau manfaat dari batu akik pyrites. Pyrite berasal dari bahasa Yunani yaitu pyrites leitos, yang berarti batu yang menghujam api. Pyrites merupakan batu mulia yang terlihat seperti bongkahan emas dikarenakan warna kuning yang dominan dimiliki oleh batu ini bosku. Di kalangan kolektor batu mulia, pyrite sangat populer karena keunikannya yang menyerupai emas dan struktur kristal yang mempesona bosku. Batu ini tergolong sulit untuk memastikan mineral dominan yang dikandungnya. Sebagian besar ilmuwan menyimpulkan nikel iron sulfida adalah salah satu yang dominan terdapat dalam pyrite. Meski demikian, pyrite bukanlah pilihan sumber mineral iron yang digunakan dalam bidang industri. Hal ini karena sebenarnya kandungan iron hanya sebesar 20% saja bosku, di samping campuran mineral lainnya. Akan tetapi, kandungan sulfida di dalamnya justru banyak digunakan dalam bidang industri yang menggunakan bahan sulfur. Batu yang dikenal dengan nama false gold ini banyak dihasilkan oleh negara Peru, Jerman, Spanyol, Rusia, Afrika, Italia, dan beberapa negara bagian Amerika Serikat bosku. Sejak abad 20, batu ini tidak saja dikenal dalam dunia perhiasan, akan tetapi juga masuk dalam industri detektor bosku, di mana pyrite digunakan sebagai bagian dari mineral yang mampu menghasilkan detektor yang sensitif. Sementara itu, sebagian perhiasan batu ini memiliki kelebihan, yaitu mampu memberikan perasaan nyaman sebagai sarana menangkal energi negatif, sebagai sarana bakar gaib, sarana menetralkan aura negatif pada rumah, dan mampu meningkatkan sistem kerja saraf bosku. Namun kesemua manfaat tersebut tak lepas atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan batu tersebut bosku. Batu pyrite sendiri memiliki tingkat kekerasan 6-6,5 skala mons. Kilap logam pyrite dan warna kuning-kuningan pucat sepintas memberikan kemiripan dengan emas, sehingga terkenal dengan julukan emas semu bosku. Warna tersebut juga telah memberikan julukan kuningan, brazil, yang terutama merujuk pada pyrite yang ditemukan di batu bara bosku. Meskipun dijuluki emas palsu, pyrite kadang-kadang ditemukan berasosiasi dengan sejumlah kecil emas. Emas dan arsenik terbentuk sebagai pasangan pengganti di dalam struktur pyrite bosku. Demikianlah sedikit pembahasan mengenai manfaat atau tuah dari batu akik pyrite. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa share dan aktifkan loncengnya bosku. Tetap ikuti terus channel saya di Pusaka Antik.